hanya terinspirasi oleh tontonan yang jadi tuntunan. Bahwa sih banyak masyarakat itu gergetan mungkin ya melihat tontonan menjadi apa namanya, tontonan menjadi konsumsi buat masyarakat kita. Ketika ada sesuatu si actingnya, si aktornya melakukan sebuah sesuatu yang memang menurut dia kurang baik, maka di situ ada refleks, ada ikatan bagi penontonnya, ada rasa gergetan, ada rasa emosional ketika menonton ikatan cinta. Ini luar biasa, ini sudah masuk ke ranah publik yang mendalami, yang menjiwai masyarakat kita. Bagaimana sih hukumnya? Nah, ketika tonton ini dilakukan, ketika tonton ini diperlihatkan oleh masyarakat, tontonan ini kemudian dilakukan menjadi tuntunan. Dan ini salah satu kebiasaan masyarakat kita. Insya Allah, selama kita tonton ini memberikan inspirasi, kemudian ada pesan-pesan moral, akan menjadi tuntunan yang baik. Dan ini menjadi tuntunan yang produktif di masyarakat kita. Insya Allah, nilai sangat bagus, dan ini poin bagus bagi masyarakat ketika menonton film Ikatan Cinta. Insya Allah bermanfaat, dan tentunya memberikan inspirasi, inspiratif kepada publik umumnya ketika menonton. Apa aja dilakuin tuh mungkin? Nah, kalau orang udah fanatik dengan nonton yang menjadi tuntunan, ya pasti risikonya masyarakatnya ada jiwa emosional. Saking fanatiknya, kadang-kadang gergetan dengan aktornya. Nanti kalau ketemu sudah pas dicubit, nanti kalau ketemu sudah pas di apa, akan dicaci maki dan sebagainya. Tapi ini akan jadi keseruan. Jiwa kepanitiaan ke masyarakat, jiwa kepanitiaan ke fanatik ke masyarakat ini luar biasa. Dan risikonya ada salah, artis ini ketika berada di luar film, ketika bertemu dengan masyarakat sudah pasti akan dicecar. Karena fanatiknya luar biasa. Artisnya juga fans, gitu. Para fans fanatik Ikatan Cinta yang memang seger dengan suara, yang memang mengidolakan artis itu ketika melihat Ikatan Cinta, maka ketika mengekspresikan tontonan di media, maka harus hati-hati. Artinya kembali kepada masyarakat, dalam masyarakat seperti apa sih Ikatan Cinta. Lalu ketika ada yang memang ada pesan moral, maka ikuti. Karena Ikatan Cinta ini termasuk dalam ikatan yang pesan moral luar biasa. Karena keharmonisan keluarga dari situ. Dan ini dinamika kehidupan belakangnya. Maka oleh karena masyarakat, maka apa namanya, lebih menilai dalam lagu ini tayang Ikatan Cinta. Berikan yang terbaik sampai emosional. Lebih daripada itu, tidak diperbolehkan dalam kandungan. Norma-norma saya.